forum koordinasi pimpinan kecamatan Medan Marelan ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kawan-kawan Babinsa, Babinsa Camat dan jajaran Kepling melaksanakan kegiatan pemantauan rumah ibadah yang melaksanakan ibadah dalam rangka wafatnya Isa Al-Masih. Jadi untuk beberapa gereja yang ada di Marelan tadi sudah kami pantau dan alhamdulillah kondusif dan ibadah berjalan dengan lancar. Kegiatan ini tuh berlangsung karena ada beberapa hari lagi dan besok pagi hingga siang beberapa gereja akan tetap melaksanakan ibadah. Jadi kami membagi tim bersama Pak Kapolsek, Pak Babin Kantimah berbisa untuk terus memantau agar saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah bisa lebih nyaman, tenang, dan apa yang diharapkan nanti bisa tercapai. Semoga ini ada bukti sinergitas kita semua dalam melaksanakan kegiatan di Kecamatan Marelan. Thank you.